Penjawat awam di negeri ini diminta membuang sikap gemar menghentam etika dan dasar yang dilaksanakan kerajaan. Sebaliknya perlu amanah serta bersikap telus supaya mampu mencapai matlamat yang dihasratkan. Menteri Besar Datuk Seri Haji Ahmad Said berkata, dia kecewa dengan sikap mereka yang gemar menghentam kerajaan dan tidak amanah memikul tanggungjawab yang patut digalas. Kita kerajaan yang ada pada hari ini, kerajaan Barisan Nasional, terhadap pegawai-pegawai kita menghormati government of the day. Jangan pula kata saya ada masa dengan pegawai kata saya kawal politik. Saya bukan kerajaan. Betul dia bukan kawal politik. Tapi dia dilantik, dia bekerja dari bawah kerajaan Barisan Nasional. Dia kena menghormati, kena melaksanakan amanah yang dipikul sepanjang masa. Kira-kira 200 pegawai tadbir negeri TCS dari seluruh Terengganu diraih bagi mengenang tugasan dan jasa mereka kepada masyarakat dan kerajaan Terengganu. Datuk Seri Haji Ahmad menyampaikan cenderahati khas kepada TCS yang telah bersara. Beliau turut memberitahu, setiap penjawat awam terutama yang berusia 50-an perlu mengamalkan pemakanan sihat di samping membuat pemeriksaan doktor secara berkala bagi mengekalkan kesihatan sempurna.